Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sotobi, berjumpa lagi di channel Bosek Kelapa Bambu Abu Sasam. Ya, alhamdulillah tadi saya udah lihat-lihat yang untuk di apa hewan kurban ya, plus buat akikahan juga. Tadi di samping saya udah ada Bapak Udin yang selaku dapat amanah ya, dari Pak siapa? Pak Yusuf ya. Ya, ini mudah-mudahan saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Udinnya supaya lebih jelas lagi. Tadi saya belum paham ya untuk masalah di hewan kurban atau buat akikahan ini. Jadi saya mau nanya-nanya untuk masalah hewan ini, umurnya dan juga ya dengar-dengar sih ya, alhamdulillah udah dan periksa di masa tim apa kesehatan ya Bu ya, dinas kesehatan ya. Bu gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Iya tadi Pak Budi ya udah saya lo ini untuk di tim kesehatan dari kapan ini udah datang ke sini, Budi? Seminggu yang lalu udah dicek ya, udah oke okay, ya. Iya. Ya. Ini kalau untuk umurnya nih Bang Udi, kalau di masalah kambing buat kurban itu perkiraan umur berapa nih Bang Udi? Itu dari umur sesuai dengan aturan agama sekitar dari 7 bulan sampai selanjutnya. Oh gitu, di batasannya. Gitu ya. Ada ininya ya, patokannya apa kan namanya, kambing apa kupak atau gitu ya. Oh iya, yang udah kupak gitu ya Bang ya. Oke oke ya. Nah, jadi ini teman-teman di sini dia menyediakan kambing kurban sama akikahan. Jadi Bang Udi ini dapat amanah dari Pak Yusuf ya. Jadi sini benar-benar punya di alamatnya tadi udah saya sebut di Jalan Mujair 4 apa ya? Ya, 4 atau 5 dan juga di sini saya akan cantum juga nomor teleponnya di bawah sini supaya lebih jelas lagi, atau teman-teman yang di luar sana juga yang ada yang minat silakan langsung hubungin nomor teleponnya dan juga langsung ke tempat juga nggak masalah ya. Iya. Itu ini Bang Udi, ini kira-kira jumlahnya kalau misalkan ada semuanya ada berapa total keseluruhan? 70 ekoran. Oh banyak ya. Untuk masalah di ini kan sini tadi saya lihat ada kambing doang nih Bang Udi, untuk sapi apa ada tuh sebenarnya? Tapi ada, cuman nggak taruh di sini. Oh nggak di sini adanya. Kalau ada yang besar baru. Oh langsung ada di tempat, dikirim gambarnya, fotonya, harganya. Oh iya iya. Jadi ya, udah bobotnya. Berat iya, ya beratnya apa ya? Berarti pokoknya tidak bukan kambing doang yang di sini. Iya. Ada juga ya. Jadi teman-teman di sini tuh lengkap ya untuk kambing sama sapi pun ada di sini. Cuman tadi emang saya liput tidak ada ya dalam sapi, tapi dia menyediakan juga ada tempat di sono ya. Pokoknya teman-teman di saya juga ya silakan kalau emang ada yang berminat langsung datang ke sini dan juga bisa juga langsung nemuin nomor telepon tadi yang saya sebutin ya. Dan juga bisa langsung juga ke Pak Udi yang kalau yang kiranya di sini sekitar sini yang dekat-dekat ya silakan langsung datang ke Pak Udi juga bisa gitu ya Bang Udi ya. Iya. Gitu. Ini saya pesan bisa dikirim lojar Pak Udi di sini. Kiranya ya bahkan ada yang agak jauh atau apa ya, itu bisa kita kompromi langsung sama Pak Udi ya gimana ininya gitu. Gitu ya. Oke teman-teman ya, di sini saya bincang-bincang sama Bapak Udi ini untuk memberi kejelasan juga ya. Jadi emang untuk di apa kambing ini kan biasa gitu Pak Udi, ada apa katanya ya, mulutnya itu apa apa bukan busa ya apa ya, nyengil atau enggak apa gitu, ada yang koreng-koreng gitu, luka gitu. Itu rumputnya suka ada yang tajam. Oh gitu. Enggak masalah ya. Iya. Berarti kambingnya sehat. Sehat ya, iya ya. Pokoknya intinya teman-teman di sini pokoknya jangan cacat. Jangan cacat ya, terpincang atau kok enggak bisa jalan itu. Bisa juga enggak saya jual itu. Jual ya, iya. Pokoknya di sini jangan khawatir ya teman-teman di sini, pokoknya kambingnya ini udah teruji ya, artinya udah di apa tim kesehatan pun yang udah datang ya Budi ya, jadi udah terjamin ya, pokoknya jangan khawatir apa lapaknya Bang Budi di sini buat masalah hewan kurban ini, pokoknya udah aman ya Budi ya, udah aman. Pokoknya teman-teman silakan ya, kalau emang ada yang mau pesan emang buat kebutuhan kurban ya, bentar lagi kita mau menjelari raya juga ya, mudah-mudahan ya pokoknya teman-teman jangan khawatir ya, pokoknya kalau ada yang berminat langsung datang ya kemudian ke Bang Udi. Pokoknya Bang Udi siap kapan aja, mau siang mau malam siap kapan aja, siap 24 jam pokoknya siap ya, jangan takut pasti akan diantar ya kalau emang benar-benar ada yang berminat ya. Pokoknya Jalan Mujair 4 di sini yang pas banget di jalan raya dan juga
karena tidak sempit lah untuk masalah parkiran, pokoknya luas ini parkiran. Jangan takut bahasanya omong asal apa ya, tronton pun masuk gitu. Iya, tronton aja masuk, bebas parkir, tidak ada tarif apa-apa ya. Iya, oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita juga saling berbagi ya, untuk mengasih info bahwa ya, kita juga mau bentar lagi mau menjelang Idul Adha ya. Jadi saya ini meliput ini bukannya di Bonsai Kelapa ya, jadi agak beda dikit ya. Jadi sudah ada saudara saya dan jadi orang tua saya juga di sini ya. Ini kebetulan dia kelapaan masalah di hewan kurban. Nah, pokoknya teman-teman jangan takut, di sini semua hewan kurbannya udah dijamin, untuk masalah tim kesehatan pun udah diuji juga ya. Saya mau nanya juga, untuk di lapak ini udah berapa hari nih bang? Udah 4 hari. Nah ini untuk ini yang udah laku nih, jadi nggak ada yang keluar nih bang? 25 ekor, alhamdulillah ya udah keluar 25 ekor ya. Ya pokoknya di sini ya masih tempatnya emang enak juga sih, mau di strategis dan juga buat apa ya, buat parkiran juga enak. Ya, mudah-mudahan sih untuk seterusnya ya ada lagi ya Bang Di ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini ya, teman-teman juga yang di luar sana yang mudah-mudahan yang belum tahu, silakan langsung datang ke Bang Udi, bisa langsung hubungi teman-temannya, saya cantumkan di bawah sini. Ya, pokoknya hewan-hewan kurbannya sini udah terjamin ya, dari dinas kesehatannya juga udah datang, udah dicoba, udah dites ya. Dan juga kambing-kambingnya ini kambing apa namanya, rawatan ya apa ya? Rawatan ya. Oh rawatan. Jadi bukannya kambing kayak di mana? Kambing kandang. Oh kambing kandang, bukan, jadi ini merawatan benar ya. Ini kambing kandang. Datangan bukan. Oh bukan ya, jadi emang bener-bener peliharaan kita sendiri kayak ya. Gitu ya, jadi termasuk kayak petani dah itu ya, peternak namanya, bukan petani, peternak kambing khusus ya. Jadi aman lah buat ini yang buat kurban ya, pas ini buat anak kah juga ya udah ya, akhirnya juga bisa melaku habis deh ya, mudah-mudahan. Kalau mau kandang boleh. Oh ada juga di buktikan. Oh gitu ya, bawahnya ada perawatannya, ada buktinya. Oh ada ya. Ya nih teman-teman, saya mau lihat di posisi misalnya di kandangnya ya. Artinya kita tidak cuma membahas omongan doang apa ya. Jadi kita harus buktikan juga di sana ada gitu ya. Oke, pokoknya teman-teman itu terus videonya ya. Saya akan lihat di sana buktinya bahwa juga emang ada stok-stoknya banyak banget ya. Banyak. Ya saya akan menuju ke sana ya, pokoknya terus videonya ya.